Beberapa pekan ini, sudah ada dua kali peristiwa pembegalan yang terjadi di wilayah kota Tarakan. Saat ini sudah ada dua laporan yang masuk dan diterima oleh Satreskrim Polres Tarakan terkait dengan kejadian kejahatan di jalan, bahkan satu kejadian membuat dua korban diketahui luka parah. Dikatakan Kasatreskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi, pihaknya sudah mendapatkan dua laporan dari kedua tempat kejadian yang berbeda. Dua peristiwa tersebut diketahui terjadi di atas jam 12 malam. Menyikapi hal tersebut, pihaknya sangat menyarankan masyarakat untuk tidak beraktivitas jika tidak penting di malam hari. Pasalnya saat ini, pihak kepolisian melalui Satreskrim terus melakukan pengembangan dan pengungkapan kasus tersebut. Kalau untuk tersangka yang sama, maksudnya di dua kejadian ini kemungkinan ada kemungkinan yang untuk pelakunya ini sama, karena modusnya pun sama, korban yang dituju pun sama. Cuma karena yang terakhir itu memang dia pada saat mengambil dan sampai mengakibatkan si korban ini terluka karena sampai terjatuh kan, ya terseret dan terjatuh. Jadi yang apa namanya untuk modus sebelumnya itu ini serupa. Jadi korban menaruh HP di apa namanya dashboard motor dan dia berjalan di daerah-daerah yang sepi pemukiman seperti itu. Jadi menyikapi dengan kejadian belakangan. Ibtu Aldi juga mengatakan dari dua kejadian di dua TKP seperti di jalan kawasan Gunung Selatan beberapa pekan lalu dilakukan oleh pelaku yang sama. Dikarenakan melihat dari detail kejadian memiliki kesamaan, namun kejadian terakhir yang mengakibatkan dua korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan, diketahui pelaku tersebut mengincar lokasi yang sepi dan dilakukan tengah malam saat kondisi jalan sedang sepi. Tuy Muhammad melaporkan.